Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam yang melimpahkan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah iman dan takwa yang memungkinkan kita untuk tetap menikmati keindahan Islam yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kata selain Alhamdulillahirabbil alamin yang pantas diucapkan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Dengan terus bersyukur, insya Allah karunia nikmatnya akan terus bertambah. Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Pengungkapan syukur kita harus diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menguatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan bersyukur dan takwa, kita akan selalu dilindungi dan diberi petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia serta mampu menjalankan tugas utama hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 56 dari surah Az-Zariyat dalam Al-Qur'an juga menyatakan hal ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh dengan kegiatan ibadah yang lebih intensif, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama bulan yang mulia ini, frekuensi ibadah seperti puasa, sholat dan membaca Al-Quran, bersedekah dan ibadah lainnya menjadi hal yang dominan. Semangat ini sesuai dengan kemuliaan Ramadan yang penuh dengan keutamaan dan berkah. Bulan Ramadan menjadi waktu penggilingan untuk meningkatkan spiritualitas dan jasmani umat Islam agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, perlu dipertanyakan bagaimana keadaan kita setelah bulan Ramadan berakhir. Apakah kita mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah semangat ibadah kita tetap sama seperti saat bulan Ramadan atau justru kembali seperti sedia kala? Apakah kita dapat merasakan takwa yang dihasilkan dari puasa Ramadan di dalam diri kita? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bentuk introspeksi agar semangat ibadah kita tidak mengendur setelah bulan Ramadan berakhir. Video ini akan mengajak kita untuk merefleksikan perjalanan ibadah selama Ramadan sebagai sumber motivasi agar setelah Ramadan kita dapat meningkatkan kualitas ibadah atau setidaknya mempertahankan tingkat yang sama. Melihat kembali masa lalu merupakan hal yang penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Makna kata Syawal sebagai bulan setelah Ramadan dan sebagai waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri sebenarnya mencerminkan semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah setelah menjalani bulan suci tersebut. Kata Syawal berasal dari kata syala yang berarti irtafa, yaitu meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Untuk dapat mempertahankannya, diperlukan upaya serius seperti melakukan 3M, yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah proses introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan. Proses ini dapat dilanjutkan dengan menanyakan beberapa pertanyaan pada diri sendiri, seperti apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan? Apakah niat kita selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan sudah benar?
apa yang memotivasi kita untuk beribadah di bulan Ramadan? Apakah kita pernah melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Selain itu, terdapat pertanyaan introspeksi lainnya yang dapat membantu dalam mengevaluasi perjalanan ibadah kita untuk memotivasi kita dan memperbaiki diri. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah penting karena akan berdampak pada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Rasulullah juga menekankan pentingnya melakukan muhasabah. Beliau bersabda, "Orang yang cerdas dan sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala." Selanjutnya adalah mujahadah, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan tren positif ibadah selama bulan Ramadan. Di bulan Syawal, kita harus menanamkan tekad untuk terus mempertahankan kebiasaan-kebiasaan positif yang telah terbentuk selama Ramadan. Perjuangan ini akan menghadapi banyak tantangan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus bertekad yang kuat dan benar agar bisa mengalahkan hambatan dan tantangan yang bisa melemahkan semangat ibadah kita. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. "Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." Cara selanjutnya adalah dengan melakukan muraqabah, yaitu memperkuat hubungan dengan Allah. Dengan melakukan muraqabah ini, kita akan lebih sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita dan akan meningkatkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah-Nya serta bersemangat untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sikap-sikap ini adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang yakin dan percaya kepada keberadaan yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu." Nilai-nilai ketakwaan yang selalu dihayati melalui muraqabah seharusnya sudah terpatri dalam hati kita, karena ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Semoga dengan melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah, kita dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah ini dengan sepenuh hati.